Allah, sebentar lagi aku dikurbanin. Aduh, mataku sampai melotot begini. Aduh, gua mau berubah bentuk nih. Gua mau berubah bentuk nih. Ya kan? Wajah gua jadi hitam nih. Tuh, wajah gua jadi hitam nih. Gua mau berubah lagi nih. Aduh, ya. Ya kan, gua berubah lagi nih. Baju gua udah ganti lagi nih, warna coklat nih. Lihat kan, wajah gua juga berubah lagi nih. Aduh, sebentar lagi gua dipotong. Aduh, hampura, kaji lemah, kasarere. Aduh, menurang kayak dipotongnya. Oi. Gua bosen nih pakai baju coklatnya. Gua ganti lagi ya warna hitam ah. Ya kan, baju gua hitam lagi nih. Aduh, keren nih baju gua hitam nih. Jadi enggak usah nyuci kalau hitam, enggak bisa kotor-kotor. Duh. Kok gua berubah jadi topi begini? Aduh, gua berubah jadi masker nih. Duh, masker. Suasana di kampung Tarpan. Yes, di Paraban. Ini OTW Marap Sapi. Tarik kolot yang dulunya ini kebun, sekarang rumah semua, guys. Pangling. Berak mana? Lain. Aduh, warara asa enggak ada yang mesin bordel, keret. Ini tempatnya sini, guys. Luka liku. Ini kandangnya, guys. Kalau mau beli sapi ke sini, guys. Di kampung Tarik Kolot Cikan yang Tanjung Kawalu Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Wow. Sapi kurban, guys. Mana udut, guys? Ini guys. Ini sini mau beli sapi ya? Mau beli sapi nih. Yang mana? Oh, yang ini. Di Pawela, Gunung Batu. Tuh, ini lebih. Ini RT itu lebih. Wow, sapi. Diding salji. Diding. Nyaw. Ya, Gunung Batu. Yang itu di Pawela. Ini makanannya rumput, guys. Di sini tinggal ngambil rumputnya di bawah. Ini pakai jerami bekas padi. Ini di bawah ada lagi, guys. Cana 4 semuanya 13. Dan udah dibeli buat besok kurban haji. Yes. Ini lagi dikasih makan, guys, pagi-pagi. Ini pakai jagung. Iya. Bang, boleh nanya, Bang? Bang, ini no. Pertama itunya dari kapan ngurusin sapi? Ini
Ini udah dinamain guys, udah laku nih. Tuh udah dinamain. Biasa. Iya mah pamusin. Oh, lemusin, lemus, limusin deh. Iya. Limusin. Ini sapi kurban, guys. Ini udah ditandain, guys. Udah ada yang beli tuh. Ini guys tuh. Ini yang punyanya Abang Oyed. Bang, boleh nanya, Bang? Ini dari kapan bisnis sapi kayak gini? Udah 5 tahun. Oh, berarti dari 2016 ya. Ini pertama beli sapi sampai segede gini. Segede gimana, Bang, sapinya? Padetan. Padetan tuh kecil ya? Ini sekitar berapa tahun nih sampai gede seperti ini? 8 bulan. 8 bulan ya. Pertama beli berapa nih? 15. Ini kalau udah gede gini dijual? 25. Wah, untung guys kalau punya 100 ekor. Ini udah laku semua ya, Bang? Itu udah laku semua. Tuh udah ditandain. Jalur. Ini sapinya, guys. Selama 8 bulan beli 15. Ini udah laku 1 tahun. Ini semuanya berapa ekor, Bang? 13 ekor. Udah laku semua? Baru 11. Baru 11. Tinggal 2 lagi. Mantap nih. Cair, cair bulan haji. Adilinya ngurus sampai haji. Nanuk. Ayo, siapa yang mau bisnis sapi guys, yang punya modal sapi, jadi beli sapi yang masih kecil selama 8 bulan udah gede seperti yang tadi di video yang itu tuh, yang ini belinya 11 juta, dan ini dijual 25 juta udah laku semuanya. 13 ekor udah laku, 11 ekor. Jadi ya dihitung-hitung lumayan guys, bukan lumayan lagi, gede. Apalagi kalau kita punya 20 ekor, 100-an ekor, wuh. Mantap. Ini cuman 8 bulan. Dan sekarang musim bulan haji, tukang sapi panen. Mengarona di mana sih, Cing? Emang Amur? Emang Amur? Aku lantai. Ngarona. Naon gitu, didinya jauh. Enggak jawab. Jadi setiap malam nih guys, kita harus ngeronda ya, nungguin, soalnya banyak maling, maling bing bangsat ya dek. Mana ditarik kolot? Tapi ya apa? Iya. Suasana. Pengikutan. Kol tak, aduh, jangot sih, aduh, ngejangot sih. Mana Mi? Turun. Ini sapi kurban guys. Tanu ya, ya. Tanu ya. Iya lah. Tadi kok makan itu? Dipencet. Tuh. Laku itu nya. Wis laku lit. Itu marah banget, sabar pesa kali. 2 pesa kali. Sok isuk jeung sore gitu. Kasih makannya 2 kali sehari. Hidung badak. Mana? Ngaruk saku mah. Oh. Bapak. Mir badak na ieu. Bapak. Hah? Hidung badak. Oke. Mulah kena ya tadi. Hidung badak. Thank you.
Yang dipilih yang mana? Yang tengah, yang pinggir? Yang itu, yang warna coklat. Reki parah banget. Montuhan ngarit. So kemana ngarit? Lobak. Nyir mulak ya. Laporan di tim kuring. Ya, ke di laporkeun deui nya. Iya, siap. Ganti TWW. Waalaikumsalam. Ikutin ibu-ibu di desa melihat cari rumput dan ngasih makan sapi. Sapinya udah bunyi, guys. Ini pekerjaan wanita di kampung di desa kayak gini. Beda kayak wanita di kota ya. Di sini kerja keras benar-benar. Sangar anakmu teh. Anak-anak teh. Selain ngambil rumput buat sapi, apa aja nih kerjaannya teh? Selain masak rumput nyangkul ya? Nyuci, ngelayanin suami. Udah punya suami teh? Berapa? Suaminya berapa teh? Satu. Oh, satu ya. Satu, yes. Ini suaminya lagi kemana? Kok? Kerja. Oh, nih suaminya kerja, istrinya nyari rumput juga, guys. Aku mau nyobain gimana caranya rumput, soalnya belum tahu. Ini suasana di perkampungan pedesaan. Di sini kebanyakan ibu-ibu wanita ini rumput buat makanan sapi. Sunung cenata enak desa gini, guys. Ikut enak desa, ikut ngambil rumput. Baik, ya.
Murunan jukut. Pinu, cing sok panggul ajaran. Jangan didil. Maju kut, jangan sapi. Oh. Kemana dia nih?